Halo CS semua. Woi. Apa kabar nih semuanya? Baik-baik aja ya pastinya. Jangan sakit-sakit lah. Enggak baik. Oke, pada kesempatan hari ini gue mau nge-vlog ya. Bilang orang-orang bilang sih nge-vlog. Sambil riding. Dan badai ini vlog pertama gue. Gue masih bingung ya dari mana. Mungkin perkenalan dulu aja kali ya. Perkenalkan, nah, nama gue Gusti Rangga ya. Umur gue nggak mau nyebutin umur ya, tapi gue kelahiran tahun 2000. Nah, gila sama aja dong. Tahu juga umur gue ntar ya. Dan untuk motor ini gue pakai motor Yamaha MT-15 ya. Iya, modifannya cuma satu. Cuma gue pendekin. Ya, kenapa gue pendekin? Soalnya pas dateng tinggi banget, Ces. Gue aja nggak napak naiknya. Makanya gue putusin buat pendekin lah, biar nggak terlalu ribet gitu bawanya ya. Oh, Dede nggak sen. Oh, baru ngesen. Ini gue mau belok ya, muter lah dikit. Buat perkenalan doang, muter-muter daerah Tambun aja nggak apa-apa kali ya. Bisa jadi lah. Oh iya, sebelumnya gue juga pernah ngupload video ya, tapi bukan vlog gitu, tentang game. Yang pertama-tama tuh game MOBA Marvel ya. Ada yang tahu MOBA Marvel yang Marvel Super War. Nah, di situ gua nge-review gameplay ya. Bukan nge-review sih. Kayak gameplaynya doang gitu, main gitu. Kalau belum pede ngomong ya lagi. Lagi tuh gua pakai Human Torch. Ya, yang api itu Fantastic Four. Nah, terus selanjutnya itu gue kayak ngebahas suatu game gitu karakternya. Itu gue udah upload 3 part ya. Soalnya karakternya tuh banyak banget ya. Ada ratusan lebih. 100 lebih lah. Makanya gue bikin berpart-part ya. Satu videonya itu, satu partnya itu 15 karakter. Mungkin nanti bakalan ada 7-8 part. Ya, buat yang mau nonton mungkin ya, ada yang mau nonton. Soalnya masih dikit banget viewer ya. Ya, curhat dikit gak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton, linknya gue lampirin ya di deskripsi. Susah banget ngomong. Itu juga gue uploadnya udah sekitar 4-5 bulan yang lalu sih ya. Gue juga bikin YouTube sebenarnya lagi itu iseng-iseng aja. Soalnya pas waktu itu tuh kan awal-awal corona ya. Gue tuh kerja di pabrik, suatu pabrik lah. Kan awal-awal corona gitu ya, di lockdown lah istilahnya ya. Setiap pekerja tuh seminggu kadang masuk cuma 2 kali. Cuma bahkan gua ada yang pernah seminggu tuh gak masuk sama sekali. Jadi gua bete kan, gak ngapa-ngapain nih. Yaudah bikin
kesibukan lah, bikin YouTube. Udah gitu doang. Nah, pas udah normal lagi nih, normal lagi, gue sibuk kerja lagi dong. Udah gue gak sempet upload-upload lagi. Jadi putus sampai di part 3 doang itu. Mungkin nanti bakal gue lanjutin ya, insya Allah nih. Adede, gue masih malu ya godainnya. Waduh, gawat. Ada cewek gue nonton. Ya, jadi baru sekarang ini gue bikin video lagi, tapi beda gitu. Vlog sekarang. Mungkin nanti bakalan gue seling-seling ya, antara vlog sama game. Mungkin ya. Soalnya kenapa gue aktifin lagi nih YouTube? Karena gue abis kontrak kerjanya. Iya, gue abis kontrak. Ya udah, nganggur, nggak ngapa-ngapain. Makanya gue hidupin YouTube lagi nih. Gak apa-apalah buat nambah-nambah kegiatan daripada di rumah tidur-tiduran. Bener, gue udah ngepost-ngepostin sih ya ke PT, lewat web juga udah daftar-daftar online. Cuma ya belum ada panggilan lagi. Belum dipanggil itu, nunggu. Sambil nunggu ya udah ini nge-vlog-vlog aja, bikin YouTube lah. Coba tahu nanti keterusan ya, jadi seru gitu. Ini motor gue belum ada modifan ya, modifannya cuma tadi doang pendekin. Itu modifan apa enggak ya termasuk ya? Komen di bawah deh, itu termasuk modifan apa bukan ya. Alasan gue kenapa enggak mau dimodif ya, bukannya enggak mau, cuma belum aja gitu, belum pengen. Soalnya masih bagus gitu originalnya. Originalnya bagus, jadi gue mau menikmati itulah, istilahnya menikmati original, versi original dari Yamaha MT-15 ini. Oh iya, gue sampai lupa bilang kan, gue ini Bekasi ya, daerah Bekasi. Gue motovlogger baru daerah Bekasi, dan gue ini ada di daerah Tambun ya, lagi di daerah Tambun, muter-muter aja. Kalian pembukaan gitu ya, perkenalan. Ini tadi kondisinya habis hujan ya, habis hujan, jadi ngeri-ngeri ada daerah yang banjir gitu. Soalnya tadi lumayan deras sih hujannya, dari siang tadi ya kalau nggak salah, siang sampai sore lah, sekitar jam 2-an. Waduh, kok dia ini lagi hindarin lubang. Lu mau nyalip. Aman deh, sini nggak banjir ya, aman. Tuh gue bingung nih mau ngomong apa lagi ya. Duh, sorry. Bingung, masih bingung. Ini kita nanti ke kanan apa ke kiri ya? Enaknya kemana ya? Kalau ke kiri itu ke arah Puri Cendana ya. Kalau ke kanan tuh Tambun, Pasar Tambun. Mungkin kanan aja kali ya, muter pulang lagi. Udah muter doang ya, perkenalan doang, gak apa-apa lah, kita muter-muter aja. Ini juga durasinya udah berapa ini, udah panjang kayaknya. Ke kanan
lewatin flyover. Lewat. Aduh, nyiprat. Jir. Mantap lah, mantap. Flyover Tambun ya. Bingung ngomong apa ini, aduh. Apa ya? Iya. Mantap. Enggak gue, sorry. Kirain ini tukang parkir ya. Ini kita muter mana ya? Muter sini apa ya? Depan aja kali ya, depan. Jangan sini lah, macet sini, muter. Aduh, macet, gua salah ambil jalur ya. Aduh, ditutup lagi. Ini juga gua masih jingke ya. Belum ngepas banget ini. Jadi, aduh. Bisa. Ya maklum lah, tinggi gue cuma 165 ya. Ya standar lah, standar buat masuk kerja mah standar itu. Ya. Ini enggak ada ciwai lagi apa buat godain nih? Aduh, ciwai mana ini ciwai? Ini belum terlalu malam sih gue ya. Cuma baru hampir baru mau jam 9, jam 8.42. Belum jam 9. Masih sore nih kalau kata orang dulu. Masih sore. Ini gue udah mau nyampe kecamatan nih. Gue belum muter-muter ya. Katanya mau muter gimana sih? Aduh. Apa gue muter lewat Kompas saja kali ya? Bisa kali ya lewat Kompas ya? Gimana ya? Oh, ada jiwa ini depan. Wah, sampai cowoknya ini. Gua nggak bisa masuk ini yang kegedean motornya. Bisa nggak ya? Ah, nggak bisa ini. Jangan paksa. Lecet mobil orang ntar. Ganti. Aduh, gigi belum mau pergi. Udah belok aja kali ya. Kita belok sini. Banjir gak ya? Aduh, emang gak tahu. Banjir apa enggak ini? Waduh, banjir kayaknya nih. Daw. Wah, tricky daw. Daw. Lewat royal. Ini kering tapi sini mah ya.
juga sih. Udah kering mungkin. Oh, becek. Oh, untung belum gua cuci nih motor. Nyiprat banget ini. Oh, kaki gua pada kotor ini. Ya bisa didengar kan ya, knalpot gua nggak terlalu berisik ya, nggak berisik malah. Soalnya masih ori, belum digonta-ganti lah. Ya, insya Allah. Wah, ngapain dek? Lagi nongkrong di depan teras. Kan nongkrong sih, duduk. Salah. Lewat sawah aja. Sawah warga. Misi, Pak. Misi. Lewat pemukiman warga gitu nih ya. Kadang tukang gak enak gitu. Mau gimana ya? Aduh. Nah, ini sawah nih. Sawah ini kalau sepi serem ini. Jalanannya kecil banget men. Hati-hati. Kelihatan gak tuh sawahnya? Nanti kita tembusnya itu tadi yang kalau ke kanan kita flyover. Nah, ini tembusnya yang di kirinya. Nah, tembus yang di kirinya. Aduh, bensin gua tinggal 1 bar. Aduh, ngisi apa enggak ya? Ngisi enggak. Bensin gua tinggal 1 bar. Besok aja lah kalian mau pergi lagi besok. Sekarang cukup lah nyampe rumah ini. Waduh, lupa mau lurus aja. Lurus bisa sih, cuma jalannya kecil banget gitu, nggak enak. Lebih cepat juga sih kalau lurus aja. Cuma jalannya ya kecil, nggak enak. Oh, becek banget ini. Kaki gua udah air semua ini. Udah cipratan semua ini kaki gua ini. Waduh. Ini ya resikonya naik motor naked bike ini. Nyiprat gitulah. Ada ya. Oh, ciwai boti nih. Depannya cowok kan. Wow, anjir. Oh, cewek, guys. Nah, bule guys di samping pisan nih. Waduh, putih guys. Bule lokal ya.
Aduh, banjir ini, banjir. Aduh. Banjir, banjir, banjir. Kasian ya, katanya daerah jembatan besi no, katanya banjir ya. Ya, kasian gitu. Buat orang yang rumahnya di daerah situ. Banjir. Aduh, tadi bulenya lurus, guys. Aduh, gua mau ngikutin lagi nanti muter lagi mah. Muter-muter doang jadinya. Malah bensin dikit lagi habis. Duit tuh 20 ribu ini. Aduh. Youtuber kere. Aduh. Nih dari tadi gue liatin ya, masih banyak gitu ya orang yang gak pakai masker gitu di kondisi kayak gini. Ya minimal pakai masker lah kalau keluar gitu, untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini ya. Soalnya gimana ya, udah banyak gitu korbannya, Ces. Jadi ya minimal lah pakai masker kalau keluar gitu. Nah, masih banyak gitu yang gak pakai masker tapi dibuka ya, percuma gitu pakai masker tapi dibuka. Nah, ikutin protokol kesehatan aja lah pokoknya. Ya balik lagi ya, bukan buat siapa-siapa gitu, buat diri sendiri gitu. Kalau nanti tularan gitu, berabe, kasihan keluarganya. Ya gue mah cuma ngingetin aja sih ya, terima ya, alhamdulillah. Enggak ya udah gak apa. Udah mungkin gini dulu ya video dari gue, Ces. Tunggu video selanjutnya ya, insya Allah gue bakal upload lagi. Dan gue juga, aduh, gak lihat. Dan gue juga mau ngingetin ya, selalu berhati-hati dalam berkendara. Ikuti peraturan yang ada, pakai APD sesuai standar. Ya, minimal helm. Helm harus pakai. Terus juga karena kondisi kayak gini, ikuti aturan protokol kesehatan ya, guys. Oke, segitu aja dari gue. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya juga. Dadah, Ces, Ces kalian. See you.